ini kita akan mereview laptop Acer. Ini generasi yang ke-8 dengan tipe Swift 3 AMD dengan 14 inci layarnya. Nah, bagaimana Acer ini yang terbaru ini? Kita coba hari ini mengulas dan kita uji coba bagaimana kemampuan dari Acer. Oke. Tidak perlu lama menunggu. Kalau kamu mau berkeringat dan bekerja keras, kamu juga bisa jadi bintang mulai dari sekolahmu. Apa saja keunggulan dari Swift ini, kita akan lihat satu persatu. Ada dua varian dari Acer Swift 3 ini. Yang pertama warna silver, dan yang kedua ini warnanya agak seperti biru langit ini, atau sedikit biru-biru laut ya, air laut. Mirip, pas lagi dengan bajunya, warnanya. Oke, kita lanjutkan. Berat dari Swift 3 ini cukup ringan, cuma 1 kg lebih dikit. Bodi dari bahan aluminium ramping, dan juga terbuat dari metal atau ini ya, yang memungkinkan atau memberikan citra warna ini rasa kepribadian. Oke, kemantap. Selain itu juga kekuatan baterainya ini di atas 10 jam, jadi bisa lebih cepat. Dan sudah kita bisa coba dibandingkan dengan kompetitor lain atau laptop lain, ini lebih cepat. Selain itu, dia juga dilengkapi dengan layar sentuh yang ekstra lapang ini, lebar. Kemudian dengan kecepatan 1.8 GHz, sehingga menjamin kinerja lebih tinggi. Dan satu lagi, kapasitas RAM-nya 16 GB. Nah, lumayan nih. Bisa kita pakai ngedit-ngedit video. Apalagi yang suka ngedit video untuk YouTube atau bikin vlog, cocok benar nih. Warnanya juga bagus. Nah, ruang penyimpanannya ini dari kapasitas RAM 16 GB, juga ruang penyimpanannya bisa mencapai 512 GB dengan sistem yang responsif. Nah, kualitas suara juga jernih. Oke. Kualitas suara jernih. Ditambah ada speakernya ini, ada speakernya yang dua speaker kiri kanan ini yang membuat lebih suaranya lebih menggelegar, terus lebih hidup, sehingga cocok untuk nonton yang multimedia. Oke, saya mau coba membuka multimedia dari channel YouTube. Kita mulai. Nah, ini channel YouTube.
bagaimana membuka multimedianya. Nah, ada satu lagi nih yang saya kira cukup penting ini, mengenai kualitas suara tadi yang jernih. Jadi distorsi suaranya ini ada fasilitasnya yang membuat distorsi suara lebih kecil. Maka sebaliknya bassnya lebih mendalam dengan suara vokal yang lebih hidup. Sekarang sudah beredar di toko offline, di toko komputer, atau juga bisa dipesan di toko online store dengan harga 15.199. Nah, demikian review laptop Acer tipe Swift 3 dengan layar 14 inci ini. Sampai ketemu lagi pada review berikutnya. Dan jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Liputan. Oke, sampai jumpa. Dadah.